your touch on nights when I'm hollow. I know you cross the bridge that I can't follow. Since the love that you left is all that I get, I want you to know that if I can't be close to you, I'll settle for the ghost of you. I miss you more. There's always tomorrow. I need more time, but time can't be borrowed. I'd leave it all behind if I could follow. Since the love that you left is all that I get, I want you to know that if I can't be close to you, settle for the ghost of you. I miss you more than life. And if you can't be next to me, your memory is ecstasy. I miss you more than life. I miss you more than life. Da 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 da. Check, check. 널 보고 있어 mama gay baby. 너를 위한 melody melody yeah. 네가 뮤지니까 잘 들어봐 play it. 사실 말이지 since 17 yeah 널 지켜봤지 말을 못했을 뿐. 여전히 네 주위를 맴돌아 두 눈을 뗄 수가 없잖아. 혹시 너도 같은 맘일지는 난 안 궁금해 yeah. 눈빛은 흔들려 you already know 너도 원한다는 걸 네가 미소가 번지니까 그걸 보니까 보니따 니따 니가 내가 말했었잖아 you already know 네가 맘에 드는 걸 네게 머리 날리니까 그걸 보니까 보니따 니따 니가 따라라라라리 널 보고 있어 음악이 baby 너를 위한 멜로디 멜로디 yeah 네가 뮤즈니까 잘 들어봐 play it yeah. 라라라라라 날 보고 있음 음악이 baby 너를 위한 멜로디 멜로디 yeah 네가 뮤즈니까 잘 들어봐 play it yeah. baby 네 덕분에 쏟아지는 아이디어 가뭄에 비오던 네가 내게 있어 pressure 조금 섰던 내 표현 너를 빌려 give you love 모두 널 향해 일러 oh oh Check. Cek cek, selamat pagi teman-teman. Untuk yang sudah hadir, ada informasi tambahan. Hanya baris pertama yang dikosongkan. Hanya baris paling depan. Sisanya teman-teman bisa berpindah ke depan. Kecuali baris paling depan. Halo, halo. Baris paling depan, sebelah kiri dan kanan, dikhususkan untuk tim dari pembicara hari ini. Untuk Ibu Sufi, tim Pak Lukas, tim Pak Denny langsung direct. Yang masih BE. Ada yang bisa bawa ini ke atas? Satu. Satu aja, satu aja. Ke panggung. Ngadep ke belakang.
Oke, teman-teman boleh maju ya ke depan. Yang penting baris paling depan jangan diisi. Nah, teman-teman, saya mau sapa dulu nih. Vision, selamat pagi. Oh, masih pada tidur. Diulang ya, diulang. Saya buka masker ya teman-teman ya. Vision, selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat. Yes. Oh yes. Oke, teman-teman. Sebelum kita mulai acaranya, saya mau ajak teman-teman main. Boleh? Oh, pada gak mau main ya, udah gak jadi. Ada yang mau main gak nih? Nih, saya ajak teman-teman main pakai paku. Ya, saya minta 5 atau 6 orang boleh maju ke depan yang belum pernah sama sekali dalam hidupnya tahu tentang permainan paku ini. Yang gak pernah main-main pakai paku seumur hidupnya, ayo coba. Siapa? Disarankan yang BE. Ayo, yang BE boleh? Yang BE boleh angkat tangan? Bu, udah pernah main pakai paku? Belum, maju bu, maju. Ayo, yuk maju. Yang belum pernah main pakai paku, maju. Yang udah main, diem di tempat ya. Maju, naik ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, gak apa-apa, banyakan juga boleh, oke. Nah, cukup ya. Yang belum maju, jangan maju lagi, oke. Nah, teman-teman, di tangan saya, lagu boleh dimatiin dulu bentar ya, Andreas? Ya, abis ini saya mau minta lagu yang tadi yang saya udah pesan ya, untuk diputerin. Teman-teman, di tangan saya ada 14 buah paku. 14 paku, ya. Tugas teman-teman 8 orang di depan ini adalah terserah gimana caranya, ke-14 paku ini silakan disusun di atas satu paku yang tertusuk di atas kayu. Enggak boleh dipegang. Ya, jadi setelah ditaruh enggak boleh dipegang. Ya. Dan semuanya harus ada di atas satu paku itu. Oke. Saya minta lagunya sekarang, Andreas silakan. Ayo, waktunya dimulai dari sekarang. Gimana caranya supaya bisa disusun semua di atas paku? Lagunya, Andreas ada? Belum ya? Nah, ada 8 orang bekerja sama nih teman-teman ya, 8 orang kerja sama. Empat belas paku di atas satu paku. Paku-paku yang 14 tidak ada yang boleh kena ke kayu lagi, nggak boleh ada yang dipegang lagi setelah ditaruh ya. Ayo, nah lagi cari keseimbangan katanya teman-teman. Teman-teman yang duduk, ada yang pernah main game ini? Boleh angkat tangan? Yang tahu caranya boleh? Wah, nggak ada yang tahu. Nah loh, cilaka. Nah, lagunya udah muncul, Mission Impossible. Kayaknya udah cukup, Andreas boleh di stop dulu, waktunya cukup, boleh ditaruh dulu. Nah, terima kasih, boleh balik berdiri lagi, saya mau tanya teman-teman yang di depan. Nah, teman-teman yang di depan, gimana tadi, bisa? Jawabannya apa? Sulit. Bilangnya sulit, oke, ada yang mau komentar yang lain? Belum bisa, nah ini... Sebenarnya mudah, cuman tekniknya yang belum tahu. Sebenarnya mudah, tapi tekniknya yang belum tahu. Ya, jadi teman-teman semua yang di depan, ada nggak yang berpikir bahwa ini nggak mungkin nih awalnya? Pertama pas disuruh, gimana caranya nggak mungkin, betul? Betul ya? Teman-teman yang duduk juga berpikir sama nggak? 14 paku di atas satu paku, nggak boleh kena kayu, nggak boleh dipegang.
pertamanya mikir gak masuk akal, betul? Terus di antara 8 orang ini tadi ada yang punya ide. Siapa yang punya ide? Nah, ada satu yang punya ide. Ya. Udah tahu kira-kira akan diapain, tapi sampai terakhir masih belum selesai eksekusinya. Betul ya? Betul. Oke, teman-teman. Ini sama kayak business division. Semua teman-teman yang duduk di sini pertama dikasih taunya kita punya bisnis 250 miliar. Tapi apakah teman-teman semua udah tahu langkahnya, cara-caranya, tekniknya? Belum. Jadi gimana caranya? Kalau saya bilang saya bisa, teman-teman percaya enggak? Saya bisa loh. Saya bisa, percaya? Percaya, oke. Saya udah kasih tahu saya bisa, ya. Saya tahu caranya. Sekarang teman-teman enggak usah belajar dari saya, coba lakuin lagi, mau enggak? Enggak mau kan, tetap aja harus lihat dulu gimana caranya. Oke. Boleh tolong dipegangin. Ya, ditaruh aja di bawah. Ya, disusun. Tuh, bolak-baliknya tadi udah benar. Susun bolak-balik udah benar. Tadi tuh yang punya ide itu udah pinter banget tuh. Cuma jangan terlalu. Cuma enggak perlu semua orang ngelakuin. Nah, terakhir begini. Ini. Siap. Angkat. Taruh di atas ini. Jatuh. Ininya miring ya, ininya miring. Ya tapi udah kebayang ya, ngerti ya. Begitu teman-teman. Jadi bisa. Nah, teman-teman, sekarang udah lihat caranya kayak gitu. Kalau sekarang saya suruh lagi pasti bisa dong. Pasti bisa sama teman-teman. Itulah kenapa teman-teman hadir hari ini di full day training. Untuk ambil ilmunya kami. Supaya teman-teman bisa pakai di lapangan. Setuju ya? Supaya teman-teman bisa naik BP, supaya teman-teman bisa bangun kerajaannya. Oke? Setuju ya? Oke. Aplausnya teman-teman buat semuanya yang di depan. Oke. Thank you ya teman-teman ya. Boleh balik ke tempat duduknya masing-masing. Ini saya mau minta tolong untuk diturunin. Takutnya ada yang kena paku di panggung. Oke. Teman-teman, gimana? Seru gak? Enggak ya? Yang pada duduk gak ngerti apa-apa ntar ya. Oke. Teman-teman, kita mulai kelasnya pagi ini. Nah, tadi kita udah main-main, sekarang kita akan mulai kelas yang benernya. Teman-teman udah duduk, udah tenang? Ya. Sebelum kita mulai, saya minta semua teman-teman keluarin handphonenya masing-masing. Ayo, ambil handphonenya masing-masing. Saya juga ambil handphone, mana tadi handphone saya? Yuk, ambil handphone. Buka kamera selfie. Ayo, semuanya ikutin. Semua ikutin. Buka kamera selfie. Terus ambil selfie masing-masing beserta orang-orang yang ada di sini. Yuk. Ayo teman-teman, ayo ikutin. Ya, ikutin. Nah, semuanya ambil selfie. Udah? Jangan diposting sekarang. Gak boleh ada yang posting sekarang. Ya. Oke. Jangan masukin handphonenya. Sekarang buka settingsnya, pastiin matiin suaranya, kalau perlu bikin jadi airplane mode. Ya, karena teman-teman datang ke sini udah luangin waktu, udah cuti, udah investasi waktu untuk belajar. Jadi jangan sampai Anda mengganggu diri Anda sendiri dengan gadget ini. Oke? Oke. Berikutnya. Saya minta teman-teman semua bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama. Saya pimpin secara universal ya. Kita awali sesuatu yang baik dengan yang baik. Gak apa-apa, kita tunggu yang masih simpan handphone ke tas, saya tungguin, gak apa-apa. Oke. Oke, silakan berdiri. Saya pimpin secara universal. Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu kami dapat berkumpul pada pagi hari ini. Di acara full day training di Ritz-Carlton Pacific Place. Tuhan, kiranya Engkau berkati pembicara pada hari ini, supaya apa atau semua yang diberikan dapat menjadi ilmu baru bagi kami, menjadi berkat bagi kami, supaya kami pun bisa menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, jangan duduk. Selamat pagi.
Apa kabar? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Oh yes. Oke, aplausnya buat teman-teman semua. Thank you, thank you, thank you. Yuk, kita mulai yuk. Boleh tolong? Ya, Mul? Ya. Nah, teman-teman, mumpung pagi-pagi, ini echo-nya agak kelewat tebel ya? Boleh dikurangin gak ya mantulnya? Teman-teman dengar suara saya jelas gak ya? Atau berasa banget mantul-mantulnya? Mantul ya? Ya, bisa diperbaiki gak ya? Ntar soalnya kalau Pak Denny ngomong pasti lebih mantul lagi takutnya. Oke, teman-teman sambil diperbaiki kita sambil bahas kelas produk. Berhubung ini sifatnya agak santai, jadi saya sambil jalan-jalan boleh ya teman-teman ya? Oke, boleh di next. Clickernya belum ya? Ya, nanti saya butuh clickernya ya. Oke. Ya, terima kasih. Nah, saya sambil jalan-jalan biar kelihatan teman-teman ya. Teman-teman, kita mulai dari awal. Kita belajar dulu istilah-istilah yang akan dipakai dalam hari ini. Dalam satu hari loh ya. Pertama, ada yang namanya tertanggung utama. Ini kalau teman-teman di bisnis asuransi harus sangat-sangat familiar. Kenapa? Tertanggung utama adalah orang yang, ini bahasa saya ya, orang yang kalau kenapa-napa asuransi bayarin. Nah, itu bahasa saya. Ya. Orang yang kalau kenapa-napa asuransi bayarin. Jadi tertanggung utama adalah objek proteksinya. Nah, pihak yang berikutnya namanya pemegang polis. Saya jelasin tentang pemegang polis ya. Pemegang polis disingkat PP, tapi PP ini bukan yang tukang gusur, bukan. Ya, ini bukan Satpol PP. Jadi PP ini adalah orang yang berhak dan sah di mata hukum untuk membuka polis, mengubah polis, ya, menambah dana, menarik dana, menutup polis, dan menerima pembayaran atas klaim. Ayo, udah catat belum? Ayo, udah catat belum nih? Dicatat loh itu. Ya. Jadi artinya harus sah di mata hukum. Artinya usianya harus berapa teman-teman? Di atas 17 tahun. Saya sarankan 18 ya, karena kalau kita ntar lihat di Discover, batasnya di 18 teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman cari nasabah, yang 18 tahun baru dia boleh jadi pemegang polisnya sendiri. Oke, berikutnya. Pembayar premi. Pembayar premi adalah orang yang sumber dananya diambil dari nama dia. Sumber pembayaran premi diambil dari namanya dia. Contoh, untuk auto debit rekening, auto debit kartu kredit atas nama dia, maka dia harus terdaftar sebagai pembayar premi. Kok Lukas, kalau saya langsung main transfer aja boleh enggak? Kalau orang yang langsung transfer aja harus terdaftar sebagai pembayar premi enggak? Yang bilang iya, angkat tangan, yang bilang enggak usah angkat tangan. Ayo, yang bilang iya, kalau dia bayarin premi dengan cara manual transfer, ATM atau M-banking, apakah orang ini harus terdaftar sebagai pembayar premi? Boleh angkat tangan yang bilang iya? Enggak ada, oke. Teman-teman pintar semua. Boleh aplaus ya teman-teman. Ya. Lalu ada yang namanya polis. Polis adalah kontrak tertulis, hitam di atas putih, ya, yang mengatur tentang klausul-klausulnya, ya, kesepakatannya. Jadi teman-teman pegang teguh kata-kata kesepakatan. Karena kesepakatan artinya kedua belah pihak harus sepakat. Oke, lanjut ya. Uang pertanggungan, kita akan sering sebut sebagai UP. Nah itu uang pertanggungan. Tergantung UP apa, abis itu saya akan sebut UP-nya UP apa. Ya, nanti akan saya sebut. Abis itu ada yang namanya in-force. In-force itu artinya status polisnya berlaku. Kalau muncul resiko di cover. Lawannya in-force ada beberapa teman-teman. Salah satunya adalah lapsed. Lapsed ini artinya pembayarannya sudah melebihi melebihi masa tenggang. Atau nilai tunai tidak cukup untuk membayar biaya berjalan.
Nah, ayo teman-teman catat tuh ya. Lapse itu bisa terjadi kalau dia telat bayar lebih dari grace period atau nilai tunainya enggak cukup untuk bayar biaya berjalan. Nah, saat polis dalam kondisi lapse, maka kita bilangnya polis ini sedang beku. Ada orang yang ngomongnya pingsan. Artinya bisa balik lagi, bisa. Berapa lama sih maksimum polis boleh lapse? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan. Yang tahu berapa lama polis boleh pingsan? Berapa? 2 tahun, betul. Aplausnya buat bapak yang itu, ya. 2 tahun. Lewat dari 2 tahun, kebanyakan premi yang harus dibayarin, teman-teman. Enggak. Secara, lebih dari 2 tahun, secara otomatis Allianz akan tutup polisnya. Ya. Oke. Lanjut, ada biaya asuransi. Biaya asuransi itu kayak saldo, pulsa teman-teman. Pulsa kalau teman-teman pakai provider untuk telepon, ya. Jadi biaya itu akan diambil setiap bulannya. Atau contoh kayak bayar biaya listrik, ya, biaya listrik. Nah, terus ada yang namanya grace period. Grace period adalah masa tenggang. Semua nasabah unit link, saya ngomong tekankan lagi ya, semua nasabah yang unit link, karena hari ini kita bahas unit link. Semua nasabah unit link dikasih kesempatan telat dari jatuh temponya dia selama 45 hari. Tapi teman-teman kalau sama nasabah bilang aja pembayaran harus sebelum jatuh tempo. Biar teman-teman gak panik ya. Kalau dia udah lewat dari jatuh tempo, teman-teman bilang buruan pak, buruan sebelum lapse. Gak usah kasih tahu 30 hari, gak usah kasih tahu 45 hari, bahkan gak usah disebut teman-teman ya. Karena kalau teman-teman ingat lagi saat teman-teman prospek, teman-teman bilang begini. Bapak A 3 juta, 3 juta, 3 juta, kalau ada apa-apa 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar, betul? Dibayarin 10 miliar per tahun untuk rawat inapnya, misalnya begitu, betul ya? Kewajibannya asuransi bayar yang mana? 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar, betul ya? 10 miliar, gede banget kan? Kewajibannya asuransi gede banget kan? Yang bisa diterima nasabah gede banget kan? Kewajiban nasabah apa? Bayar premi. Jadi teman-teman bilang ke nasabah supaya mereka langsung bayar sesuai waktunya. Oke, kita akan bahas unit link pagi ini ya. Bagi teman-teman yang ingin menjual syariah, secara produk akan sama, tapi secara konsep pengelolaan keuangannya akan sedikit berbeda. Ya, boleh ikut di kelas BP4. Oke, hari ini nggak ada. Jadi kita akan bahas secara umum. Oke ya. Nah, bayi 1 bulan selama dia udah punya surat keterangan lahir dari rumah sakit bisa diproses. Ya, karena akte kadang-kadang butuh waktu, betul teman-teman? Ya. Jadi surat keterangan lahir itu bisa diproses. Ya, pemegang polis 18 tahun. Oke. Teman-teman bisa baca sisanya di layar, saya enggak akan baca satu-satu hari ini, ya. Oke. Lanjut ya, biaya administrasi itu ada, tapi akan dihutangkan selama 1 tahun pertama. Oke, nah, yuk, perubahan polis Allianz itu, ini salah satu bukti bahwa Allianz itu gajah. Teman-teman, gajah apa yang baik? Gajahat, ya. Oke, jadi ya Allianz itu baik teman-teman ya, gak jahat ya. Jadi itulah buktinya perubahan polis tidak ada biaya. Kok udah masuk sini, benar ya? Oke, saya bahas lagi sedikit gini. Setiap kali ambil manfaat, setiap kali ambil polis, setiap nasabah akan dapat manfaat dasar, yaitu jiwa. Oke, jiwa ini ditanggung sampai usia 100 tahun. Sebab apapun, sekarang teman-teman catat, kecualinya dicatat, kecualinya silakan dicatat. Yang tidak di cover adalah, 1, untuk polis konvensional, bunuh diri di bawah 1 tahun, itu dikecualikan. Setelah 1 tahun bisa di cover dengan syarat bunuh dirinya harus sukses. Jadi jangan lantai 2, lantai 20 kalau perlu ya. Oke, saya bercanda-bercanda ya teman-teman. Kalau untuk syariah, bunuh diri tidak bisa di cover sama sekali.
konon katanya sampai saat ini belum ditemukan cara bunuh diri yang halal. Ya, bercanda teman-teman ya, bercanda. Ya, oke. Okay. Nah, jadi syariah sama sekali enggak. Pengecualian yang kedua, jika tertanggung utama meninggal dalam kondisi dia melanggar hukum. Melanggar hukum. Oke, teman-teman, saya mau tanya ke teman-teman, jawab ya. Tolong dijawab ya. Kalau orang meninggal di atas motor, ya, kecelakaan di atas motor, enggak pakai helm, di cover enggak? Enggak. Oke, saya tanya lagi. Kalau ada orang, contoh misalnya dia mencuri terus dia di penjara. Di penjara dia meninggal karena kanker. Di cover enggak atau enggak? Yang bilang di cover boleh angkat tangan? Oke, boleh turunin. Yang bilang enggak di cover boleh angkat tangan? Oke, berarti sisanya mendingan enggak usah diprospek gitu ya? Teman-teman, di cover. Karena dia meninggal bukan dalam saat dia melanggar hukum. Dia sedang menjalani hukuman. Beda sama melanggar hukum. Kalau dia terlibat perkelahian di dalam penjara, ya itu melanggar hukum. Tapi kalau dia meninggal karena sakit di penjara, itu bisa di cover. Jelas ya? Oke, yuk. Nah, ini adalah konsep lien yang berlaku untuk kematian bagi anak di bawah usia 5 tahun. Untuk tertanggung utama di bawah usia 5 tahun. Teman-teman udah lihat tabelnya? Sekarang saya mau tanya. Kalau ada anak usia 1 tahun, 11 bulan, 20 hari, pindah alam dipanggil sama yang di atas, keluar berapa persen? Yang bilang 40% boleh angkat tangan? Ada ibu satu, satu aja yang 40%? Betul? Yang bilang 20% boleh angkat tangan? Oke banyak. Yang gak angkat tangan berapa? Ini banyak nih yang gak angkat tangan. Ya, jawabannya adalah 20%. Jadi ibu yang baju merah hati-hati ya, takutnya disuruh nombok ya, jangan sampai ya, jangan sampai. Karena ini adalah usia sebenarnya. Jadi kalau saya boleh back, teman-teman bisa lihat di sini ya, tertanggung saat usia masuk ada dua cara perhitungan umur di Allianz. Pertama adalah usia saat masuk, saat buka polis. Maka saat buka polis yang dihitung adalah usia terdekat, terdekat. Jelas? Kalau orang 5 bulan lagi udah mau umur 50, 5 bulan lagi menuju umur 50, bahkan dihitungnya 50. Tapi kalau dia 50 tahun tambahin 7 bulan misalnya, maka dia dihitung 51. Jelas ya? Usia terdekat. Itu hanya berlaku kalau baru masuk polis, baru pembukaan polis. Saat klaim usia sebenarnya. Oke, beda, jangan sampai salah ya. Usia saat klaim adalah usia sebenarnya. Nah, ini udah. Teman-teman, saya enggak akan bahas detail di sini. Ini adalah konsepnya untuk unit link, di mana sebagian dari premi yang disetor akan masuk ke nilai tunai, dipakai, diambil untuk biaya. Oke, dan ada yang namanya biaya akuisisi. Teman-teman mohon catat. Biaya akuisisi adalah biaya operasional yang diambil di awal. Sorry Bu, sebaiknya jangan difoto ya. Enggak ada gunanya difoto slide-nya. Karena percayalah sama saya udah melakukan ini zaman dulu. Saya foto, enggak pernah ada yang dibaca Bu. Jadi percuma kalau difoto ya. Mendingan catat. Catat itu saat kita nyatet kita udah belajar lagi nih, dua kali ya. Oke. Jadi biaya operasional yang diambil di awal untuk memastikan polis berlaku. Teman-teman kalau jelasin ke nasabah seperti itu ya. Kata-kata yang tidak boleh keluar saat menjelaskan akuisisi, contoh. Akuisisi ini apa? Kata nasabah. Oh itu komisi kami. Gak boleh. Gak boleh. Akuisisi ini apa? Ya itu biaya-biaya gitu deh. Wajar semua orang dapat. Gak boleh. Teman-teman harus jelasin ya.
biaya operasional yang diambil di awal untuk memastikan polis berlaku. Jadi di dalam akuisisi ada yang namanya biaya medical check up, ada biaya marketing, biaya pencetakan polis. Jelas ya? Oke, kita lanjut ya. Berikutnya ada pilihan instrumen investasi. Ya, untuk ini saya sarankan ngobrol sama leadernya kalau mau lebih dalam, tapi saya akan bahas ada yang namanya semua instrumen di Allianz sifatnya adalah reksadana. Semuanya reksadana. Ada reksadana pasar uang, money market fund. Ini ya, money market fund, MMF. Ini adalah reksadana deposito. Kalau saya istilah gampangnya, reksadana deposito. Lalu ada reksadana obligasi, mana sih garis? Nah ini, reksadana obligasi. Fixed income fund. Maka sama manajer keuangan Allianz akan dipilih-pilih obligasi yang bagus-bagus. Oke. Lalu ada yang namanya yang paling kanan, equity fund, reksadana saham. Udah, teman-teman cuma perlu ingat tiga ini. Dua yang tengah apa? Dua yang tengah adalah campuran dari ketiganya. Ya, campuran dari ketiga yang lain. Kalau balance fund berarti porsi yang paling besar adalah yang fixed income. Kalau balance fund plus porsi yang paling besar adalah equity. Gitu aja. Ya, oke. Okay. Nah, ini teman-teman udah jelas ya bahwa nanti dari nilai tunai yang terkumpul akan ditarik sama biaya. Kalau biaya gak bisa ditarik, polisnya lapse. Dan polis di Allianz wajib bayar selama 5 tahun. Wajib. Ayo, itu ditulis. Jangan sampai salah tangkap teman-teman. Wajib bayar selama 5 tahun. Selama 2 tahun pertama tidak boleh telat. Oke? Dari tahun ketiga sampai 5, kalau telat, selama nilai tunai mencukupi untuk bayar biaya, polis masih bisa enforce. Tapi total premi selama 5 tahun wajib dibayar sampai lunas. Ya, oke. Lanjut, yuk. Sorry. Nah, teman-teman lihat di sini ya. Ini yang teman-teman sering pakai untuk presentasi, betul? Jadi kalau teman-teman lihat di Repro itu adalah SmartLink Flexi Account Plus atau Alicia Protection Plus. Ya, kalau kita bahas sakit kritis ini namanya Flexi CI. Jiwa itu ya UP dasar. Kecelakaan nanti akan kita bahas. Cacat tetap itu kita akan bahas total permanent disability. Lalu ada kartu sakti premier itu HSCPP. Dan yang di cover sampai umur 65 dibayarin penggantian pengisian premi ini namanya payer benefit. Oke. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat tulisannya agak-agak burem, gak apa-apa saya langsung cepat kesini. Tapi ini adalah analogi yang saya berikan kepada nasabah saya. Pak, di dalam hidup ini kita menghadapi resiko dari semua arah. Resiko pertama, datangnya dari atas. Kenapa? Karena umur di tangan Tuhan. Betul? Resiko ini datangnya dari atas. Gak ada yang tahu, gak ada manusia yang tahu kapan dipanggilnya. Resiko yang kedua, saya mau main tembak-tembakan nih teman-teman. Nah ini, cacat kecelakaan ya. Cacat kecelakaan adalah resiko yang datang dari belakang. Karena kita gak pernah tahu, kitanya bisa hati-hati, orang lain belum tentu. Ya, resiko ini datang dari belakang, kita gak pernah tahu kapan, gak pernah tahu seperti apa yang akan menimpa kita. Itu resiko dari belakang. Resiko berikutnya adalah kondisi kritis. Resiko ini ada di depan mata kita. Kenapa di depan? Karena semua teman-teman yang di sini tahu bahwa 80% orang Indonesia akan kena sakit kritis sebelum meninggal dan biayanya mahal sekali, betul? Itu ada di depan mata kita dan mau gak mau kita harus hadapin. Berikutnya, ada pengisian premi, payer dan rawat inap. Ini adalah resikonya dari samping. Kenapa? Kalau terjadi kondisi kritis, harus pindahin duit ke rumah sakit, maka keuangan keluarga terganggu. Maka jadi susah ngelanjutin hidup. Cicilan ntar jadi numpuk, segala macam. Ini resiko yang datang dari samping. Oke, teman-teman, udah ada resiko dari atas, belakang, depan, samping. Apa yang belum di-cover? Apa yang belum di-cover? Loh, teman-teman pada bengong ya?
Yang belum ada resikonya dari mana teman-teman? Dari bawah. Ya, Bapak, Ibu, keputusan Anda untuk ambil polis ini segera mengcover resiko dari bawah. Langkah Anda yang Anda ambil akan menolong keluarga Anda, menjamin atap bagi anak istri Anda, menjamin anak Anda tetap bisa sekolah. Ini adalah bukti cinta sesungguh-sungguhnya bagi Anda dan keluarga. Untuk produk sebagus ini, ambil Pak. Biasanya kalau udah kayak gini ada tepuk tangan teman-teman. Nah, ya biasanya ada tepuk tangan biasanya, tapi jangan-jangan pada tidur nih ya gitu ya. Oke, ya jadi kita langsung bahas ke cacat, kecelakaan ya. Kita bahas dulu total permanent disability. Total artinya harus ada dua bagian. Nah, catat dulu aja, total dua bagian. Permanen artinya 180 hari. Disability artinya hilang fungsi. Selesai. Udah teman-teman udah langsung jago pokoknya TPD-nya ya. Ya. Simpelnya gini teman-teman. Ada tiga bagian tubuh yang di cover. Mata, tangan, kaki. Terserah mau kombinasinya seperti apa. Yang pasti harus ada dua yang kena. Ya. Boleh satu mata, satu kaki. Boleh. Beda kejadian, boleh. Enggak harus dalam satu kejadian. Ya. Yang enggak bisa di cover adalah satu mata kaki, enggak bisa. Ya. Kalau baru satu mata kaki, berarti belum satu kaki, masih bisa pakai jalan. Oke. Jadi ini yang di cover, dua bagian. Dan harus berlangsung selama 180 hari. Kalau ada tanda-tanda mau sembuh di hari 175, suruh tahan teman-teman, suruh pura-pura sakit aja ya. Ya, karena di hari ke-180 nasabah harus balik lagi ke dokter untuk dicek lagi. Ya, oke. Kalau setelah hari ke-180 terus dia pulih, mujizat terjadi. Siapa yang setuju klaimnya harus dibalikin? Boleh angkat tangan? Setelah 180 hari ternyata dia sembuh total, bisa lari lagi misalnya. Ada yang bilang klaim harus dibalikin? Gak ada yang mau balikin klaim di sini. Oke, saya catat ya, gak ada yang mau balikin klaim. Tapi benar teman-teman, gak usah balikin. Oke ya. Dan hilang fungsi artinya gak harus buntung. Kehilangan fungsi itu artinya gak bisa dipakai. Ya, kehilangan fungsinya. Nah, kalau yang tadi TPD itu boleh karena cacat, atau boleh karena kecelakaan atau penyakit. Nah, yang berikutnya kita bahas. Saya lupa. Kalau dia tadi kan hilang fungsi, nunggu 180 hari. Kalau amputasi, siapa yang berpikir bahwa klaim TPD bisa langsung cair? Boleh angkat tangan. Yang amputasi bisa langsung cair. Nah, angkat tangannya jangan tanggung-tanggung. Nah, oke, saya lihat ada kira-kira 20-an orang ya. 20-30 orang ya. Oke. Yang bilang tetap harus nunggu 180 hari. Boleh angkat tangan. Nuh. Cuma satu. Yang lain ini gimana? Yang lain masih bingung cara klaimnya gimana teman-teman ya. Teman-teman gak usah takut. Kalau namanya amputasi, manusia kan gak bisa numbuhin lagi. Begitu dia amputasi, maka dia full terpenuhi syaratnya. Maka langsung dibayarkan. Gak usah tunggu 180 hari. Oke? Okay? Oke okay gak nih? Nah, oke. Okay. Nah, lanjut ya. Accidental Death and Disablement Benefit. Accidental artinya harus karena kecelakaan. Kecelakaannya yang mengakibatkan kematian atau cacat. Harus. Oke? Okay? Oke okay ya, jelas ya? Nah, kita lanjut nih, lihat nih. Ya, ini saya cepat aja, saya mau kasih lihat di bagian ini. Kalau dia meninggal, maka langsung cair semua. Kalau dia cacat, maka ada persentase yang akan keluar sesuai bagian tubuh yang hilang fungsi. Lagi-lagi tidak harus buntung, tapi boleh hilang fungsi. Ya, dan kalau dia meninggal dalam waktu 90 hari sejak terjadinya kecelakaan, dan bisa dijelaskan hubungan sebab akibatnya, maka
uang pertanggungan atau UP ADDB tetap bisa cair. 90 hari setelah kecelakaan tetap bisa cair. Tapi contoh, kecelakaan di hari 0, meninggal di hari ke 80 misalnya, tapi penyebabnya misalnya apa ya, yang tidak berhubungan, contoh apa ya teman-teman ya, kanker, maka nggak bisa teman-teman. Ya, tetap aja nggak cair. Oke? Nah, setiap tahun akan di-refill, kalau dalam tahun berjalan, ADDB belum bayar 100% uang pertanggungan awal. Kalau dalam tahun berjalan belum klaim 100%, maka dia akan di-refill. Oke. Tapi bagian tubuh yang sama hanya akan bisa diklaim satu kali. Dan kalau TPD sudah diklaim, ya TPD yang tadi diklaim, maka ADDB gugur. Oke, yuk kita lanjut yuk. Teman-teman, ini adalah persentasenya. Teman-teman bisa lihat, ya. Nggak usah dihafalin. Bisa dipilih sesuai kebutuhan. Bercanda ya teman-teman ya. Kata kuncinya harus dibikin seperti kecelakaan. Ini nggak ada yang ketawa nih. Ya kan? Terlalu dark kayaknya joke-joke saya nih. Ya. Bercanda ya teman-teman, bercanda ya. Jadi kalau misalnya dia lengan kanan mulai dari bahu 70%. Nah, ini jangan difoto karena tadi saya udah bilang percuma Arya, percuma kalau difoto percuma, ntar nggak inget ya, mendingan catat aja. Oke, teman-teman, kalau dia kidal maka kata kanan diubah jadi kiri, kata kiri diubah jadi kanan. Oke, kidal kiri dari lahir, tapi buat kita semua mayoritas yang kadal ya ini tabelnya, ya. Oke, nah. Teman-teman, nah ini saya mau main-main quiz ya. Di sini, gak apa-apa deh. Yang BE boleh angkat tangan? Yang masih BE? Jangan ragu-ragu angkat tangannya karena kita setiap kali disuruh angkat tangan, kita sumpahin jadi BP loh. Jadi angkat tangannya yang cepat ya, gitu. Oke. Nah, buat teman-teman yang BE, tolong dijawab. Bapak A, kadal. Maksudnya orang, tapi kanan dari lahir ya, bukan, ya. Karena kadal gak bisa diasuransiin teman-teman ya. Nah, punya TPD 1M, ADDB 1M. Tahun pertama kecelakaan dan kehilangan ibu jari tangan kanan di tabel itu nilainya 25%. Berapa yang keluar? Apakah TPD-nya cair? Enggak. Oke. Apakah ADDB-nya cair? Berapa? 250 juta. Betul. Ya, pinter. Oke. Tahun depannya, ini berkelanjutan ya. Ini berkelanjutan. Tahun depannya, si Bapak A kecelakaan lagi dan kehilangan fungsi tangan kanan mulai dari bahu. Tapi sembuh di... sembuh sebelum 180 hari. Ayo, tangan kanan mulai dari bahu 70%. Yang bilang TPD cair... Enggak ada. Yang bilang ADDB cair? Yang bilang ADDB cair, berapa cairnya? Selama lebih dari 180 hari ya? Iya, sorry, saya salah baca. Selama lebih dari 180 hari. Jadi dia sudah kehilangan fungsi tangan kanannya. Udah lumpuh, tangan kanannya lumpuh. Berapa keluarnya? Yang bilang 700 juta, angkat tangan. Yang bilang cair 700 juta, angkat tangan. Cuma satu? Oke. Yang bilang 450 juta. Wah, pada pinter loh. Kaget saya, ya kan? Oke, benar. Teman-teman, jawabannya adalah 450 juta. Bu, buat yang tadi bilang 700 juta, ini bisa dilihat di sini. Bagian tubuh yang sama enggak bisa diklaim dua kali. Jempol sudah diklaim di tahun pertama, betul? Maka 25% sudah diklaim. Walaupun tahun keduanya dia refill lagi ADDB-nya, balik jadi 1 miliar lagi, tapi jempolnya sudah diklaim, gak boleh diklaim ulang. Jadi dia akan bayarin 70% dikurangin 25%. Jadi 450 juta. Di tahun ketiga, Bapak A kena stroke, kehilangan fungsi tangan dan kaki sebelah kiri. Pulih di hari ke 170. Yang bilang TPD cair, angkat tangan.
Oke, Bapak bilang TPD cair. Yang bilang ADDB cair, angkat tangan. ADDB cair. Jawabannya tidak ada yang cair. Kenapa? TPD-nya belum bisa cair karena belum 180 hari, Pak. Harus nunggu 6 bulan dulu. Ini kan pulih di hari ke-170, jadi belum permanen. Ya, belum permanen. ADDB-nya nggak bisa cair, kenapa? Karena bukan kecelakaan, dia kenanya stroke. Jangan sampai salah, teman-teman. Oke ya. Nah, di tahun keempat, Bapak A kecelakaan lagi. Kasihan banget Bapak A, ya memang. Saya mengerti ya. Ya. Mungkin abis ini kita mesti doa bareng untuk Bapak A ya. Di tahun keempat kecelakaan dan kehilangan mata kiri. Mata kiri itu di tabel ADDB 50%. Yang bilang TPD cair, angkat tangan. Wah cuma sedikit ya. Yang bilang TPD gak cair, angkat tangan. Yang gak angkat tangan? Yang gak angkat tangan gimana nih? Bingung ya kan, bingung ya. Bingung coba. ADDB, cair atau enggak? Cair, berapa? 500 juta. Betul, ADDB cairnya betul. Jawaban yang benar adalah TPD-nya cair 1 miliar. Karena TPD sekali cair langsung 1 miliar. Karena memenuhi syarat total. Loh, itu kan tahun keempat baru satu mata. Iya, teman-teman lihat lagi di tahun kedua. Bapak A sudah kehilangan tangan kanannya di tahun kedua. Jadi dia sudah memenuhi dua bagian. Maka di tahun keempat dia boleh klaim. Karena kejadiannya bersamaan, maka ADDB-nya pun cair 500 juta. Oke, pertanyaan saya. Apakah di tahun kelima ADDB akan di-refill lagi? Yang bilang di-refill lagi? Alasannya? Karena belum 100%, begitu ya. Kalau yang bilang tidak di-refill? Alasannya? Betul. Jawaban yang benar adalah ADDB tidak di-refill lagi karena TPD sudah diklaim. Saat TPD sudah dibayarkan, maka ADDB-nya gugur. Jelas ya? TPD dibayarkan, ADDB gugur. Nah, oke. Okay. Bukan alasannya, bukan karena total pembayaran ADDB sudah melebihi 1 miliar. Bukan. Ya, jadi jangan sampai salah menjelaskan. Oke, kita masuk ke kondisi kritis. Teman-teman, setiap kali saya mau jelasin proposal, sebelum saya ngomong tentang kondisi kritis, ada satu kata yang selalu saya sebutkan. Teman-teman, kata itu adalah, nah, gitu ya. Oke, jadi boleh teman-teman ikutin sama-sama saya ya. Sebelum kita bahas fleksi CI, kita akan sama-sama ngomong satu kata luar biasa ini. Satu, dua, tiga. Ini dia nih, primadonanya asuransi sakit kritis tahap awal seluruh Indonesia. Itu yang saya ngomong. Nah, ini dia nih, primadonanya asuransi sakit kritis tahap awal seluruh Indonesia. Flexi CI memiliki plan yang bisa dipilih sesuai kemampuan dan kebutuhan. Komprehensif menjamin sejak usia dini dengan cakupan maksimum 168 kondisi kritis sejak early stage sampai catastrophic stage. Gitu teman-teman, harus ngomongin gitu, enggak, bercanda teman-teman ya. Ya, bercanda ya. Nah, jadi memang ini bagus banget teman-teman. Ini tuh bagus-bagus banget ya. Teman-teman bisa lihat di kanan bawah ada tulisannya tanpa syarat survival period. Teman-teman, produk Allianz yang dulu itu ada syarat survival periodnya 7 hari. Produk tetangga itu ada yang 14 hari, ada yang 30 hari, ada yang 60 hari harus hidup dulu. Sejak syarat kondisi kritisnya terpenuhi, sejak kriteria klaimnya terpenuhi loh ya. Jadi kalau dulu nih, ini kalau produk Allianz yang dulu, kayak yang masih 7 hari, kalau ada nasabah kena sakit kritis kita harus datang teman-teman. Kan kita kan sering datang ngumpul kayak gini di motivasi ya, kita mesti datang. Pak, semangat Pak, 7 hari lagi gitu kan. Besoknya 6, 5 gitu kan, begitu udah lewat 7 hari. Ya udah Pak, udah lewat 7 hari, udah bisa klaim, terserah Pak mau gimana gitu ya. Enggak gitu teman-teman, sekarang enggak perlu kayak gitu. Sekarang, kalau sampai dokter bilang begini,
dengan sangat berat hati saya harus bilang, umur bapak tinggal 10. Hah? 10 apa dok? 10 bulan? 10 minggu? Terus dokternya bilang, 10, 9, 8. Ya, itu selama kriteria kondisi kritisnya terpenuhi, cair teman-teman. Ya, cair. Tapi syaratnya teman-teman catat lagi, digarisin lagi tuh tadi. Sejak kriteria kondisi kritis terpenuhi. Karena orang yang kena serangan jantung, nanti kita bahas ya, itu langsung pindah, jadi istilahnya kena serangan jantung, belum sempat nyerang balik, keburu offside, ya, itu gak bisa diklaim. Gak bisa diklaim. Orang kena stroke, langsung pindah alam, juga gak bisa diklaim. Harus ada syarat di polis itu 6 minggu. Ya, jadi teman-teman hati-hati. Ya, nanti akan kita bahas lagi. Oke. Ini ya, tadi saya udah bahas, ada 3 plan. Ya, teman-teman hari ini kita akan bahas yang paling bagusnya aja. Oke. Kalau kena di tahap awal, keluar setengahnya. Keluar di tahap tengah atau akhir, keluar sisanya. Kalau dia belum ngeklaim tahap awal, tengah, akhir, kalau dia belum ngeklaim tahap tengah atau akhir, tahu-tahu dia ngeklaim tahap yang parah, maka bonus 20% katastrofik. Syaratnya belum ngeklaim tahap tengah atau akhir. Artinya uang pertanggungan fleksisinya masih ada sisa, maka dia bisa keluar 20%. Teman-teman, setiap kali saya ngitung persen-persen ini selalu dari UP awal, ya. Selalu dari UP awal. Kalau UP awalnya 1 miliar, udah keluar setengahnya, sisa 500 juta. Persentasenya tetap dari UP yang 1 miliar. Jelas ya? Oke. Terus kalau kena angioplasti. Ya, teman-teman mungkin pernah dengar Lord of the Rings. Orang yang pasang banyak ring di jantung. Ya, itu bisa di-cover. Dan syarat di Allianz yang paling baik hati, karena kita cuma minta satu pembuluh darah utama jantung dengan 60% penyumbatan. Teman-teman, itu wajib dicatat. Itu adalah syarat yang paling baik hati dari semua asuransi di Indonesia. Toko sebelah minta 2 pembuluh darah atau lebih. 75 dan 60. Ada yang minta 3 pembuluh darah, 85% dan 2 yang 50. Kita cuma minta 1 pembuluh darah dengan berapa? 60% penyumbatan. Itu tolong dicatat. Dan yang lebih luar biasanya lagi adalah kalau ngeklaim angioplasti, maka penggantian pengisian preminya juga berlaku. Toko sebelah gak ada yang kayak gitu teman-teman. Jadi jual abis-abisan. Ya. Kalau teman-teman terpaksa harus bertanding dengan toko sebelah, jual fleksisi AI, kita gak pernah kalah. Ya. Seperti yang tadi saya bilang di awal, makanya kalau saya ngomong pakai kata apa? Nah, ini dia nih, primadonanya asuransi sakit kritis tahap awal seluruh Indonesia. Udah. Ya? Oke, saya back dikit. Kalau komplikasi diabetes, maka di covernya 20% bonus ya. Angioplasti dan komplikasi diabetes ini bonus. Maksimum 200 juta untuk komplikasi diabetes. Kalau terjadi, nah ini teman-teman mungkin bingung bacanya. Retinopati artinya kebutaan. Ya. Nefropati artinya gagal ginjal. Amputasi artinya dipotong karena biasanya kerusakan jaringan gangren, ya. Atau koma diabetik. Koma yang disebabkan oleh diabetesnya dia. Kalau ini terjadi barulah diabetes bisa diklaim. Ya. Sebelum ini terjadi tidak ada diabetes yang bisa diklaim. Enggak ada yang bagian diabetes belum termasuk kondisi kritis. Ya. Kalau terjadi pun dapat bonusnya 20%. Tapi teman-teman, diabetes adalah ibu dari semua penyakit. Sekali orang kena diabetes bisa kena jantung, kanker, stroke dan kawan-kawannya bisa kena. Ya, jadi hati-hati. Survival period tidak ada sejak kriteria atas klaim kondisi kritis terpenuhi dan di sini ada namanya masa eliminasi 80 hari. Jadi kalau nasabah teman-teman ambil yang namanya Flexi CI, minta sama dia, 80 hari pertama, jangan cek-cek lab deh, jangan ke dokter kalau perlu. Kalau muncul keluhan, juga jangan diomongin. Tunggu setelah 80 hari,
Kenapa? Teman-teman sekarang catat ya, masa eliminasi. Artinya, jika terjadi keluhan, gejala, atau diagnosa selama 80 hari pertama sejak polis berlaku atau sejak polis dipulihkan dari kondisi lapsed. Nah, hati-hati makanya lapsed ya. Jangan sampai polis lapsed. Karena begitu polis lapsed, masa eliminasi, masa tunggu, semua reset. Jadi, jika muncul keluhan, gejala, atau diagnosa selama 80 hari pertama, maka keluhan, gejala, diagnosa yang berhubungan dengan satu kondisi kritis yang itu akan dieliminasi selamanya. Selamanya. Contoh, di hari ke-70 kerasa pusing-pusing, pergi ke dokter, dicek ada tumor jinak di otak. Maka seumur hidupnya dia gak akan bisa ngeklaim tumor jinak otak. Walaupun tumornya masih kecil sekali di otak, baru di tahap awal, ya langsung dieliminasi. Ya, tapi kalau abis itu dia kena kanker yang lain, di cover gak teman-teman? Yang bilang di cover, angkat tangan. Yang bilang kalau kena kanker yang lain gak di cover, sekarang angkat tangan. Yang gak angkat tangan berarti apa nih? Ini dari tadi banyak banget yang angkat tangan, coba saya ulang lagi. Yang bilang kalau yang tadi tumor jinak otaknya udah dieliminasi. Kalau abis itu dia kena kanker, misalnya kanker paru deh. Kena kanker paru, yang bilang di cover, angkat tangan. Nah gitu dong, ya. Makasih teman-teman. Ya, selama bisa dibuktikan bahwa kanker parunya tidak berhubungan dengan tumor jinak otaknya, maka di cover. Ya, tapi kalau berhubungan sebab akibat, nggak bisa. Ya, oke. Ini tadi kita udah bahas. Teman-teman, Flexi CI yang paling bagus adalah platinum. Jadi saya selalu kasih nasabah saya yang platinum. Ya, teman-teman bisa lihat ada 6 kondisi katastrofik. Ya, entar itu juga semua termasuk. Jadi 168 itu ya udah yang paling lengkap. Ya. Nah, ini ada yang beberapa slide saya skip, teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat yang versi paling lengkapnya, teman-teman boleh ikut kelas di hari Sabtu. Ya. Sabtu ini tim DOH akan ke GKBI. Ya. Oke. Jadi teman-teman salah satu kondisi kritis nanti akan saya bahas. Yang halaman ini kita bahas dulu yang katastrofik. Teman-teman lihat bagian katastrofik yang merah. Teman-teman boleh catat. Itulah katastrofik itu yang seperti itu. Satu, kanker dengan metastasis. Artinya kankernya sudah menyebar kemana-mana. Dua, serangan jantung yang ekstensif. Artinya ya udah sampai lumpuh teman-teman. Ya. Tiga, stroke berat. Ya udah sampai lumpuh juga. Empat, kehilangan fungsi anggota gerak. Ya, keempat anggota gerak. Ya. Lima, total quadriplegia akibat spinal cord injury. Jadi kalau karena cedera tulang punggung, sampai dia lumpuh total juga. Dan yang keenam, transplantasi jantung dan paru-paru. Jantung dan paru-paru harus ditransplantasi bersamaan. Oke ya. Nah, teman-teman saya minta perhatiannya ke layar, teman-teman ya. Saya akan mulai bercerita di sini. Ini adalah cerita yang selalu saya bawakan kalau saya jelasin Flexi CI. Jadi contoh ada Bapak A nih, ambil Flexi CI Platinum, ambil 3 rider in rider. Dia ambil Flexi CI-nya 1 miliar. Maka kalau dia kena kanker prostat tahap awal, ya kan saya ambilin semua, rider in rider-nya full ya. Jadi kalau dia kena kanker prostat tahap awal, kanker prostat adalah kanker yang kena ke jenis kelamin tertentu, maka karena dia di tahap awal keluar 500 juta, 50%-nya keluar, karena dia jenis kelamin tertentu keluar di tahap awal 20%. Jadi di tahap awal dia bisa dapat 700 juta. Setelah itu Bapak A bertahan hidup selama 12 bulan. Maka power resetnya berlaku.
power risetnya itu syaratnya kena di tahap awal, kanker tahap awal, bertahan hidup 12 bulan. Maka riset, balik lagi yang tadinya flex CCI-nya sisa 500 juta, sekarang balik jadi 1 miliar. Oke. Okay. Nah, abis itu, Bapak A kanker prostatnya naik level ke tahap akhir. Maka flex CCI-nya cairlah 1 miliarnya habis. Flex CCI-nya keluar 100%. Kenapa? Karena sudah tahap akhir. Gender specific benefit-nya keluar lagi 50%. 500 juta. Jadi di tahap akhir dia terima 1,5 miliar. 3 tahun setelah kanker tahap akhirnya dia, ya, jadi sejak kanker tahap akhir tunggu 3 tahun, maka dia akan dapat continuous cancer benefit, ya, 30% atau 300 juta di tahun ketiga setelah tahap akhir, dan di tahun keenam 300 juta lagi. Kalau teman-teman jumlahin ini semua, dari yang judulnya cuma 1 miliar di sini, total klaimnya mencapai 2,8 M, betul? Judulnya cuma 1 miliar, dapatnya 2,8 M. Kita belum hitung bonus untuk 50%-nya lagi, 20% katastrofik, 10% angioplasti, 20% diabetes. Ya. Jadi dari yang judulnya cuma 1 miliar di Flex CCI, bisa cair sampai 3,3 miliar. Pertanyaan saya buat teman-teman, kalau ada nasabah yang bisa cair 3,3 miliar, apakah dia beruntung atau dia sial banget? Bener ya teman-teman ya, bisa ngabisin 3,3 miliar itu gimana tuh? Kan kasihan ya, gitu. Moga-moga jangan ada Bapak A di luar sana ya, tiap tahun ada masalahnya. Oke, kita masuk ke penggantian pengisian premi. Intinya, katanya adalah payer. Pay artinya bayar, or artinya orangnya. Orang yang bayarin. Jadi payer akan selalu mengcover orang yang membayar premi. Bukan tertanggung utama, bukan pemegang polis. Payer selalu nempel ke pembayar premi. Kalau ada apa-apa sama pembayar premi, contoh, kalau dia ambil yang benefit, maka kalau sampai kena kondisi kritis, maka itu terpenuhi. Kalau dia ambil yang protection, kalau sampai pindah alam, maka terpenuhi. Terpenuhi, maka penggantian pengisian preminya berlaku. Ya. Syaratnya ini sama seperti kondisi kritis di tahap akhir. Ya. Untuk payer bukan tahap awal. Tapi tahap akhir. Tapi ada satu pengecualian di payer yaitu angioplasti. Karena orang yang pasang ring itu masih bisa lari lagi, teman-teman. Ya, masih bisa kayak orang sehat lagi kalau orang baru pasang ring 1, 2 gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, ini adalah 49 kondisi kritis. Saya akan bahas sedikit-sedikit, oke? Nomor 1. Serangan jantung pertama. Tadi saya udah bilang ya. Serangan jantung pertama. Artinya harus serangan jantung yang pertama. Kalau dia udah serangan jantung yang kedua, maka dia gak bisa pakai poin nomor 1. Jangan panik. Jangan panik. Jadi agent itu gak boleh mati akal. Ya kita pebisnis asuransi jangan mati akal. Kalau nomor 1 tidak bisa terpenuhi, kita bisa lihat di nomor 3, operasi jantung koroner. Atau penyakit jantung koroner lain yang serius, nomor 29. Jadi kalau dia bukan serangan jantung pertama, dia harus dioperasi juga kok. Ya, jangan takut, jangan galau ya. Serangan jantung pertama, tadi saya udah bilang kalau misalnya serangan jantung itu kalau dia belum sempat nyerang balik udah keburu offside itu gak bisa di cover. Karena syarat untuk klaim serangan jantung harus memenuhi 3 dari 5 yang akan saya sebutkan setelah ini. 1, nyeri dada yang khas. 2, EKG abnormal. 3, enzim troponin CKM, sama CKMB, 4 ya, CKMB. 5, left ventricular injection fraction-nya kurang dari angka sekian lah gitu dalam beberapa bulan terakhir. Harus memenuhi 3 dari 5. 5 syarat ini hanya bisa dipenuhi kalau orangnya masih hidup. Jelas ya? Jadi bisa enggak kalau Lukas kayak yang di film-film Korea itu loh.
meninggal di rumah, minta dokter, minta dokternya tulis dokter visum ya, dokter apa tuh namanya? Apa namanya? Visum ya, yang setelah meninggal ya. Bilang bahwa ini penyebabnya karena serangan jantung. Enggak bisa, teman-teman. Enggak bisa. Ya. Dokter yang melakukan otopsi hanya akan menulis dugaan penyebab kematian. Beda. Yang kita perlukan adalah diagnosa, bukan dugaan penyebab kematian. Jelas? Oke. Nomor dua, stroke. Ya, bacanya jangan stroke ya, stroke ya. Stroke ini artinya pembuluh darah di kepalanya pecah. Ya, jadi ada pendarahan di kepala. Ini harus ada defisit neurologis permanen selama 6 minggu. Jadi orang stroke bukan artinya begitu stroke bisa klaim fleksi CI. Enggak. Enggak. Kalau dia stroke dan langsung meninggal, yang cair hanya jiwanya. Ya, itulah kenapa UP jiwa jangan kecil-kecil. Ya. Fleksi CI adalah produk yang diciptakan untuk membantu orang yang masih hidup. Kalau teman-teman ingat saat presentasi, orang itu lebih susah kalau dia udah kena sakit dan dia masih hidup, betul? Maka inilah fungsinya fleksi CI. Ya. Nah, berikutnya, nomor 5 kanker udah tahu ya. Nomor 6, teman-teman udah lihat nomor 6? Saya mau ada pertanyaan buat teman-teman. Teman-teman, kenapa Tuhan memberikan kita dua ginjal? Betul, karena kalau cuma satu, ganjil. Kalau tiga, ganjel. Ya, bercanda ya teman-teman ya. Nah, itu doang penjelasan saya. Nomor 7, kelumpuhan. Artinya, payer fleksi CI, kan kalau ada di payer, kalau yang 49 ini kan ada di payer, maka udah pasti ada di fleksi CI. Ngerti ya teman-teman ya? Oke. Jadi kalau ada kelumpuhan di payer, maka kalau ada satu orang kecelakaan, kehilangan dua kakinya, maka ADDB-nya cair, TPD-nya cair, fleksi CI-nya cair, payernya jalan. Jelas ya teman-teman ya? Empat-empatnya bisa cair. Oke. Berikutnya nomor 13. Ini bukan sakit di terminal, bukan. Ya, ini bukan orang yang sakit di terminal. Terminal illness artinya dokter menyatakan penyakit ini atau misalnya mungkin wabah di masa depan, penyakit yang belum ada saat ini ya, yang belum ada di list 48 lainnya. Muncul penyakit baru dan dokter menyatakan ini tidak bisa disembuhkan dan kemungkinan bertahan hidupnya di bawah 12 bulan. Keren banget ya teman-teman ya. Sekarang saya mau tanya, kalau sampai ada dokter udah ketok palu nih, wah Bapak A kena COVID sekarat. Terus dia bilang sama keluarga, ini mah tinggal tunggu waktu, paling 2 minggu maksimum. Udah bisa klaim belum teman-teman? Yang bilang bisa diklaim, angkat tangan. Wah. Yang bilang gak bisa diklaim? Ada yang gak bisa diklaim. Yang gak ngangkat tangan, bilangnya apa? Jawabannya bisa diklaim teman-teman. Karena untuk dokter bilang kemungkinan bertahan hidup di bawah 2 minggu, artinya kondisi alat vitalnya dia, organ vital. Gak ada yang benerin saya sih. Kok Yohanes benerin kayak gitu, saya salah ngomong barusan loh. Masa kondisi organ vital, maksudnya organ vital teman-teman ya, tolong ya, jangan sampai kepala pikirannya traveling, jangan sampai ya. Oke, kondisi organ vitalnya berarti ada yang sudah buruk sekali. Maka itu bisa jadi cara untuk klaim ke terminal illness. Kalau abis itu ternyata terjadi mujizat dan dia sembuh total, ya gak apa-apa, udah dibayar. Ya, gak apa-apa. Oke, nah. Berikutnya lagi kita lihat ke nomor 22 itu yang terjadi sama Olga ya. Nomor 25. Luka bakar. Istilah master chef-nya harus well done ya. Oke. Okay. Itu aja. Oke, okay, next. Nomor 30 tadi teman-teman udah tahu ya. Itu pasang ring. Nah, nomor 32, HIV yang bisa di-cover hanya yang karena transfusi dan pekerjaan. Nomor 34, bisu.
Kehilangan kemampuan bicara selama 12 bulan. Kalau cuma 12 jam namanya ngambek. Ya, ini harus 12 bulan. Oke. Nah, hati-hati tuh tuli ya. Jadi hati-hati untuk BE atau BP yang dikasih tahu sama leadernya enggak mau dengar ya, hati-hati, hati-hati ya. Nah, terus kita lihat lagi 45. Nomor 45 juga salah satu yang menarik karena ini menegaskan kata-kata di paling atas, kondisi kritis, bukan sakit kritis. Kondisi kritis, kenapa? Karena kehilangan kemandirian hidup. Artinya kalau ada satu nasabah, ada satu tertanggung utama yang tidak bisa melakukan 3 dari 6 yang akan saya sebutkan setelah ini. Satu, namanya orang pasti makan minum. Jadi pertama, makan minum sendiri. Habis makan minum, buang air. Dia gak bisa buang air sendiri. Habis buang air, mandi. Dia gak bisa mandi sendiri. Habis mandi, berpakaian. Gak bisa berpakaian sendiri. Habis itu dia gak bisa berpindah tempat. Dari titik A ke titik B, gak bisa jalan sendiri. Maka itu yang nomor 5. Dan yang ke-6, beralih tempat. Dari ranjang ke kursi roda, dari kursi roda balik ke ranjang. Gak bisa melakukannya secara mandiri, maka dia memenuhi satu poin yang itu. Kalau dia bisa memenuhi 3 dari 6 poin ini selama 180 hari berturut-turut, maka fleksi CI-nya cair. Maka payer-nya jalan. Jelas ya? Nomor 49 bukan ditabrak motor. Dah, itu aja. 49 bukan ditabrak motor Ninja Kawasaki. Bukan ya, itu infeksi jantung. Oke, kita langsung masuk ke... Saya punya waktu setengah jam sampai satu jam lagi kalau gak salah ya. Saya akan bahas ini secara simple teman-teman ya. Kita masuk ke rawat inap. Teman-teman bisa lihat di sini ya, hari ini kita gak akan bahas rawat jalan, kehamilan, nifas, enggak ya. Kita gak akan bahas. Tapi teman-teman harus ingat yang namanya kartu rawat inap ini berlaku masa tunggu 30 hari untuk semua penyakit. Kecuali kecelakaan. Nah, itu dulu catat dulu ya. 30 hari masa tunggu. Loh, tadi kok Lukas pas fleksi CI ngomongnya masa eliminasi. Kok ini masa tunggu? Betul, ini berbeda. Untuk penyakit-penyakit masa tunggunya 30 hari. Untuk semua penyakit, kecuali kecelakaan. Kecelakaan gak ada masa tunggu. 90 hari pertama untuk kanker. 12 bulan pertama untuk 15 penyakit yang nanti akan ditampilkan juga. Oke. Okay. Masa tunggu artinya jika dalam masa tunggu ini muncul diagnosa atau perawatan. Nah beda nih, kalau yang sebelumnya kan kita ngomongnya ada keluhan ya, gejala. Ini enggak, kalau ini muncul diagnosa atau perawatan dalam masa tunggu, ya artinya dia dirawat, ditindak selama masa tunggu, maka tindakan itu enggak bisa di cover, tindakan itu enggak bisa dibayarin. Tapi kalau masa tunggunya sudah berakhir, pengobatan lanjutan setelah masa tunggu dibayarin. Jelas? Saya tanya lagi. Masa tunggu kanker 90 hari. Ada orang pengobatan kanker di hari ke-85. Apakah di cover? Enggak. Kalau dia berobat lagi di hari ke-91, apakah di cover? Pertanyaan saya, kalau 91 di cover, apakah dia boleh ngeklaim pengobatan tanggal yang di hari ke-85 sebagai pengobatan sebelum rawat inap? Bisa enggak? Enggak. Artinya semua tindakan selama masa tunggu enggak ada yang bisa dibayarin. Ini sangat fair. Kalau istilah kita Ceng Li, si Aceng dan si Ali, ya. Ya. Nah, yang bisa di luar sana asuransi yang bisa cover tanpa masa tunggu, ada enggak? Ada enggak? Ada. BPJS. Bener loh teman-teman. Iya, enggak pakai masa tunggu loh. Itulah kenapa BPJS bisa merugi bertahun-tahun sampai akhirnya sekarang baru bisa surplus, ya. Oke. Nah, ada pilihan-pilihan plan untuk HSCPP.
Yang pertama adalah basic. Kalau kamarnya basic itu dia nggak ada ketentuan harga ranjang, nggak ada. Dia langsung harga nggak ada ketentuan ranjang harus berapa ranjang. Dia langsung harga kamar. Harga kamarnya hanya boleh 500.000 per hari. Kalau di atas 500.000 maka dia nombok. Kalau dia di atas 500.000 maksa yang di atas 500.000 maka operasinya harus prorata. Jadi kalau ambilin nasabah basic, pastikan tidak pernah harga kamarnya di atas 500.000. Jelas ya teman-teman ya? Karena merugikan untuk nasabah. Ya. Makanya ini kalau kami para leader biasanya enggak saranin teman-teman kasih klien yang basic. Sebisa mungkin jangan. Nah, basic plus, klasik, essential, dan elite. Nah, teman-teman bisa lihat yang ada kata plusnya dan dua ranjang hanya si basic. Jadi cuma yang ada kata plus, basic plus doang yang dua ranjang. Sisanya kalau kayak klasik, essential, elite itu dua ranjang. Kecuali dia ditambahin kata plus. Ntar dilihat ya. Nah, kalau dia dua ranjang, harga terendah. Jadi kalau teman-teman lihat di ilustrasi nanti ya, ada tulisannya. Ketentuan harga kamar, dua bed terendah. Itu bukan ranjangnya yang paling rendah, dicari yang mungkin ranjangnya yang bisa nempel lantai. Bukan, bukan yang kamarnya di basement, bukan. Ya, ini harga kamarnya yang terendah di rumah sakit itu. Jangan sampai salah jelasin ya. Jadi harga kamar terendah yang dua bed dengan kamar mandi di dalam di rumah sakit itu. Oke, nah. Atau 700.000 per hari untuk si basic plus, klasik dan essential. Untuk elite 1,1. Maka dia bisa ambil yang kelas 1. Kenapa? Karena kelas 1 itu dua ranjang. Jelas ya? Kenapa gak ngambil yang 2,1? Karena 2,1 udah di atas batasnya si elite yang 1,1. Jadi akan prorata. Kita gak mau prorata. Ya, kita mau nasabah dibayar sesuai tagihan. Nah ini yang saya sebut dengan klasik plus. Kalau ada plusnya, maka dia one bed. One bed atau ada batas harga kamarnya. Teman-teman bisa lihat, maka dia dapatnya kamar eksekutif. Atau istilah lainnya mungkin VIP. Ya, ini adalah kamar satu ranjangnya dia. Kalau dia ambil prime, maka dia berhak satu tingkat di atas one bed harga terendah di rumah sakit itu. Contoh, one bed harga terendahnya kan eksekutif ya, itu 2,1 juta. Maka secara haknya dia adalah di kamar eksekutif plus 2,45 juta. Tapi dia punya pilihan 3 juta per hari loh teman-teman. Atau batas harga kamarnya 3 juta per hari. Berhubung yang suite-nya ini 2,9 juta per hari, masih di bawah 3 juta per hari, maka dia berhak menempati yang suite. Jelas? Oke. Signature, ya. Signature maka dia berhak pilihannya 8 juta. Jadi sama kayak prime, satu tingkat di atas one bed harga terendah, tapi batas harga kamarnya 8 juta. Berhubung president suite-nya itu 4,4 juta per hari, maka dia boleh nempatin yang itu. Ini kalau di Singapura. Ya, Singapura maka cuma bisa dipakai elite, elite plus, prime atau signature. Oke, saya back dulu sedikit. Teman-teman lihat ya, kalau basic, basic plus, classic, classic plus hanya berlaku di Indonesia. Kalau judulnya ada essential, essential artinya dia berlaku Asia kecuali Singapura, Hong Kong, Jepang. Asia kecuali Singapura, Hong Kong, Jepang. Kenapa Singapura, Hong Kong, Jepang nggak di cover? Karena mahal, gampangnya gitu aja. Ya, jelasinnya gitu aja, karena itu beda sendiri harganya, mahal. Kalau mau yang seluruh Asia, harus ambilin yang elite atau elite plus. Kalau mau yang seluruh dunia kecuali Amerika Serikat, maka prime. Kalau mau yang seluruh dunia, signature. Tapi untuk ngambil prime, syaratnya UP jiwanya harus 200 juta. Untuk ambil signature, UP jiwanya harus 500 juta. Jangan bingung ya. Oke. Ini kalau di Singapura, teman-teman bisa lihat.
Executive Deluxe Suite Room itu adalah one bed harga one bednya dia adalah 728. Ini tahun lalu ya, 728 SGD atau kurang lebih ya 7,3 juta lah biar gampang. Semalam di Singapura 7 juta. Kalau dia ambil yang prime atau signature, dia bisa nempatin kamar yang harganya 13 juta per malam. Ya. Cukup membagongkan teman-teman, lihat di paling bawah. Ada kamar harganya 105 juta dong semalam. Ya, mungkin di dalamnya ada kolam renang, ada villa, saya enggak tahu lagi deh udah ya. Oke, yuk. Nah, ini adalah tabelnya. Saya akan bahas secara cepat karena di bagian atas tadi saya udah bahas ya. Jadi prorata-prorata itu teman-teman enggak usah pusingin ya. Teman-teman jualnya sesuai wilayah pertanggungan. Jangan sampai kalau ada orang mau berobat ke Singapura, teman-teman cuma jual Classic Plus. Jangan sampai. Kalau dia ada wacana ke Singapura, jualnya Elite Plus. Oke. Teman-teman mohon perhatiannya untuk Basic dan Basic Plus. Itu ada batasan, beda sama yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kanan semua sesuai tagihan. Kalau Basic dan Basic Plus, itu ada batasannya. Betul, ICU, pembedahannya itu di cover sesuai tagihan. Selama kamarnya sesuai plan. Tadi saya udah bilang di awal ya. Kalau kamarnya di atas plan, berlaku prorata. Karena kamarnya sesuai plan, di cover sesuai tagihan. Tapi di bawahnya, kunjungan dokter, obat-obatan, cek-cek lab, rawat jalan sebelum dan sesudah rawat inap, itu dibatesin per tahun. Teman-teman boleh tolong dicatat, per tahun. Basic cuma boleh ngeklaim 30 juta per tahun. Basic Plus cuma boleh ngeklaim 40 juta per tahun untuk obat-obatan, cek-cek lab, dan kawan-kawannya. Untuk teman-teman yang udah sering ngeliatin bukti klaim rumah sakit, kita pasti tahu deh, ini gak cukup, betul ya teman-teman ya? Terus, kalau Lukas gimana dong? Ini kan udah lebih mahal dibanding BPJS. Ya benar, ini pun udah lebih bagus dibanding BPJS teman-teman. Ini udah lebih bagus, cuma kita ada batasannya di situ. Teman-teman, saya ada cerita sedikit, bukan artinya BPJS jelek ya. Teman-teman tidak pernah boleh ngomong di depan nasabah bahwa BPJS itu jelek, tidak pernah boleh. BPJS itu bagus, untuk yang membutuhkan itu sangat bagus. Ya, tapi ada cerita, ada orang patah pergelangan tangannya, hari Sabtu datang ke puskesmas mau ketemu dokter, pakai BPJS, sama adminnya dibilang, Pak, dokternya baru ada hari Senin. Jadi dia balik lagi di hari Senin. Hari Senin dia ngantri lagi, ketemu dokter. Dokter bilang, oke Pak, kita jadwalkan operasinya 2 minggu lagi. Gimana teman-teman? Kalau pakai Basic atau Basic Plus, datang hari apapun ada yang ngurusin, benar gak? Operasi di hari itu juga boleh dong. Operasinya cover sesuai tagihan kok. Ya, jadi ini udah jauh lebih bagus. Yuk, kita lanjut. Jadi kalau Klasik ke atas, udah gak usah pusing deh. Aman ya, aman ya. Terus saya mau bahas, teman-teman untuk alternative inpatient care, saya udah gak terlalu banyak jelasin karena kemungkinan klaimnya kan agak kecil ya. Kemarin kita mungkin bisa ngeklaim pas COVID saat, jadi opsi gini, saya ulang deh. Alternative inpatient care cuma bisa diklaim dalam kondisi 1, darurat nasional. Atau 2, rumah sakit penuh sekali. Dan alternatif terbaiknya adalah rawat inap di rumah. Nah itu catat. Kata-katanya seperti itu, jangan diubah-ubah. Yang kedua, rumah sakit itu full sekali dan alternatif terbaiknya adalah rawat inap di rumah. Kalau masih ada rumah sakit yang dekat, maka alternatifnya adalah rumah sakit itu. Jelas ya? Dan ini harus syaratnya rawat inap. Jadi yang bisa klaim seperti ini mungkin kayak orang tipes, DBD, kalau rumah sakitnya sampai penuh sekali, dia mungkin alternatif terbaiknya adalah di rumah. Rawat inap di rumah, ntar dokternya susternya datang. Jelas ya? Tapi kalau dia contoh, dia butuh penanganan intensif, kondisinya darurat, gak mungkin disuruh rawat inap di rumah, udah pasti harus masuk ICU. Jelas ya?
Nah, di atas itu ada tulisan perawatan fisioterapi rawat jalan. Ini mengcover sampai 90 hari sesudah rawat inap. Jadi dari hari 1 sampai 90 sesudah rawat inap kalau dibutuhkan fisioterapi. Kalau enggak cukup gimana? Pakai yang di bawahnya, rehabilitasi lanjutan. Rehabilitasi lanjutan mengcover dari hari 91 sampai 180, tapi budgetnya terbatas. Ya. Oke. Kita lanjut lagi, pengobatan tradisional di cover mau yang traditional Chinese medicine atau mau yang herbal Nusantara di cover, teman-teman. Atau bahkan herbal barat juga di cover. Ya. Ya, selamat datang Cinge, Koden. Teman-teman boleh kasih aplaus dulu dong. Ya, ini Koden Cinge udah datang. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Konsultasi psikiater rawat jalan. Teman-teman tolong dicatat. Jika karena tindakan rawat inap atau operasi di rumah sakit mengakibatkan gangguan kejiwaan. Jadi karena tindakan di rumah sakit, akibatnya gangguan kejiwaan, maka bisa di cover. Enggak boleh dibalik. Bukan karena gangguan kejiwaan mengakibatkan tindakan di rumah sakit. Enggak boleh. Jadi kalau ada orang masuk rumah sakit alasannya mah, saat ditanya sama dokter, dijawabnya stres karena pekerjaan, bisa di cover enggak? Enggak, itu gangguan kejiwaan. Hati-hati. Wanti-wanti ke nasabah teman-teman, jangan sampai bilang ke dokter stres gara-gara kerjaan. Ya, oke. Terus, oke. Yang kita suka jual adalah biaya pendamping, teman-teman. Kalau Classic Plus dikasih Rp650.000 per hari untuk pendamping pesan makan atau akomodasi selama di rumah sakit. Ya. Jadi Rp650.000 per hari. Pesan aja harus masuk ke tagihan rumah sakit ya, teman-teman ya. Jadi enggak bisa tuh pesannya lewat Grab, Gojek itu enggak bisa ya. Harus masuk ke tagihan rumah sakit. Harus ditulis sebagai biaya pendamping di rumah sakit. Kok kalau misalnya saya pesan bawa pulang dari rumah sakit boleh enggak? Boleh. Ya, pesan ke catering rumah sakit, lebihnya bawa pulang kasih orang-orang boleh. Ya, Rp650.000 adalah haknya teman-teman. Oke, santunan harian hanya akan keluar jika tidak ada satu peser pun tagihan yang ditagihkan ke Allianz. Artinya seluruh tagihan sudah di-cover oleh asuransi lain. Bukan BPJS. Kalau dia sudah di cover BPJS, kita gak bisa cover. Santunan harian juga akan agak sulit keluarnya. Ya. Tapi kalau sudah ada asuransi lain, maka termasuk rawat jalan sebelum dan sesudah rawat inapnya pun di cover semua oleh asuransi lain, maka Allianz akan kasih santunan harian. Tapi kalau dia ngeklaim rawat jalan sesudah rawat inapnya ke Allianz, kita gak akan bayarin santunannya. Jelas ya? Oke. Ambulans lokal, artinya menuju rumah sakit. Oke, ini tadi saya udah bahas. Cuci darah di cover sesuai tagihan, teman-teman. Tergantung rumah sakitnya, ada yang bisa cashless, ada yang enggak. Kita enggak bisa bilang nih, ya. Kalau di kelas gini kan kita tergantung rumah sakit ya. Rumah sakitnya bisa cashless, maka cashless. Rumah sakitnya enggak bisa cashless, ya terpaksa reimburse. Biaya transplantasi organ juga kita cover. Bagi tertanggung utama yang menerima organ dan bagi orang yang mendonorkan organnya. Oke, biaya operasinya, biaya pemulihan setelah pasca operasi itu di cover. Teman-teman, saya mau tanya. Teman-teman tahu enggak kenapa penyanyi dangdut itu disebut sebagai orang sakti? Enggak tahu ya? Karena mereka bisa hidup hanya dengan organ tunggal. Bercanda teman-teman, bercanda ya, bercanda. Mumpung ingat ya, udah. Perawatan kanker di cover sesuai tagihan. Tapi untuk basic dan basic plus, remisinya, jadi kalau misalnya kanker itu sudah dinyatakan tidak tumbuh lagi, jadi jarang sekali kanker dinyatakan sembuh total itu jarang sekali, biasanya istilahnya remisi. Kalau sudah remisi, tidak tumbuh lagi, kankernya masih ada dalam badan dia, tapi enggak tumbuh. Maka observasinya, jadi kan gak ada tindakan pengobatan ya, observasinya di cover selama 5 tahun ke depan 80%-nya. Nah, ngomong-ngomong tentang perawatan kanker. Apa film kartun favoritnya penderita kanker?
Gak ada yang tahu ya? Finding Kemo. Bercanda teman-teman, bercanda ya. Oke, okay. Perawatan paliatif. Oke, okay. Kita masuk ke perawatan paliatif. Paliatif itu artinya dokter udah ketok palu nggak bisa disembuhin teman-teman. Ya, jadi dia udah kena terminal illness, kemungkinan bertahan hidupnya di bawah 6 bulan. Kalau untuk rawat inap itu 6 bulan, bukan 12 bulan. Nah itu berarti bukan pengobatan. Berarti tindakan-tindakan yang dilakukan berikutnya bukan untuk mengobati, hanya untuk membuat lebih nyaman. Ya, untuk membuat lebih nyaman. Contoh, obat penahan sakit, mungkin ada operasi untuk ngebuang cairan atau ngebuang apa, tapi bukan tujuannya untuk mengobati. Ya, itu paliatif. Berita buruknya adalah di asuransi lain ini tidak di cover. Dah, gitu. Jadi Allianz cover paliatif. Oke, rawat inap maupun rawat jalan akibat darurat atau kecelakaan di cover. Bahkan di luar wilayah pertanggungan, tapi reimburse. Darurat, teman-teman boleh tulis tentang darurat, catatnya adalah darurat jika tidak segera ditangani, mengancam jiwa atau bisa mengakibatkan cacat. Dah, oke? Okay? Darurat, artinya jika tidak segera ditangani bisa menimbulkan kematian atau cacat. Oke, okay. Sekarang saya mau tanya, serangan jantung apakah darurat? Ya. Pilihannya darurat atau kecelakaan ya, darurat atau kecelakaan. Kepleset di kamar mandi. Kecelakaan. Lagi main basket, terus misalnya engkelnya kena atau lututnya kena, itu apa? Kecelakaan. Contoh misalnya diare yang berlebihan. Apa? Darurat. Ya. Apalagi ya? Ya, jadi teman-teman udah bisa bedain ya, darurat yang mana, kecelakaan yang mana. Kalau tidak masuk darurat dan tidak masuk kecelakaan, ya nggak bisa di cover. Gitu. Ya. Oh, contoh. Kutil. Masuk mana? Darurat nggak? Enggak. Kecelakaan? Enggak. Ya kan? Cantengan. Cantengan juga ya susah nih yang ngomong. Tapi cantengan bisa di-cover kalau di wilayah pertanggungan, teman-teman. Enggak usah takut ya. Cantengan itu bisa di-cover, ya. Jadi jangan dikira yang namanya kartu rawat inap itu hanya meng-cover masalah-masalah yang sangat-sangat serius. Ya. Contoh nasabah saya kemarin betisnya cedera main basket bisa di-cover. Angkat benjolan di punggung ya, itu bisa di-cover. Terus cantengan itu bisa di-cover, ya, gitu-gitu. Termasuk yang kayak katarak bisa di-cover setelah setahun, ya. Oke, ini batasan tahunannya. Peralatan medis tahan lama itu artinya kayak kursi roda, tongkat, ya, gitu-gitu aja. Anggota tubuh artifisial kita cover 250 juta per tahun. Syaratnya adalah dia sudah diangkat melalui operasi. Ya, jadi contoh misalnya tangannya harus diamputasi diganti dengan tangan robotik, boleh. Oke. Okay. Expert medical opinion ini artinya kalau dokter A bilang operasi, terus nasabah takut, aduh, ada enggak ya opsi lain selain operasi? Ajukan kepada Allianz untuk expert medical opinion-nya. Gratis. Dan ada medical assistance, ini untuk evakuasi darurat, ya evakuasi darurat, atau repatriasi. Ya, nanti saya lupa, saya skip gak ya? Ntar coba saya lihat deh. Nah, ini adalah pengecualian 12 bulan. Ya, teman-teman harusnya bisa minta, gak usah minta sih. Slide ini, tulisan-tulisan ini akan selalu ada di ilustrasi teman-teman. Selalu ada, ya. Tapi mohon diperhatikan, ya. Jadi semua bebatuan gak bisa di cover. Ya. Pertanyaan saya, apakah kalau ginjal durhaka sama orang tuanya dikutuk jadi batu ginjal? Ya, enggak ya teman-teman, enggak. Ya. Dan gagal ginjal bukanlah keberhasilan yang tertunda, bukan ya. Jangan sampai salah tangkap ya. Oke. Penyakit jantung, hipertensi, kolesterol itu ditunggu 1 tahun teman-teman. Ya.
Oke, teman-teman udah selesai baca? Paling bawah ada tukak lambung. Tukak lambung itu artinya udah ada luka menahun pada lambungnya. Menahun, ya. Jadi udah bertahun-tahun. Oke. Ini kalau misalnya ngeklaim di Indonesia, teman-teman tinggal pastiin nasabah teman-teman bawa kartunya, baik yang fisik maupun yang digital. Sekarang udah ada kartu digital. Teman-teman bisa akses di EC Connect untuk nasabah. Bawa ke rumah sakit, minta dicek sama Admedika. Kalau diagnosanya dan kepesertaannya jelas, diagnosanya juga benar, dibutuhkan secara medis, maka kita cover cashless. Kalau di luar negeri, jadi ada tahapan pakai appointment letter dan guarantee letter, semua by email. Ya, enggak sampai lama kok, cepat kok, ya. Oke. Nah, kalau hak kamarnya di rumah sakit penuh, maka dikasih naik tingkat satu tingkat untuk dua hari pertama. Dua hari pertama dia boleh naik. Contoh, haknya adalah VIP misalnya. Kamar VIP-nya semua full, dia boleh naik ke VVIP. Oke. Tapi di hari ketiga dia harus turun sesuai kelasnya, sesuai plannya. Atau di bawahnya. Kalau enggak ntar kena prorata, ya. Oke. Terakhir. Kuis ya teman-teman ya, kuis ya. Oke. Ada polis Bapak A, usia polisnya baru 10 bulan. UP-nya 1M, fleksi CI 1M, lengkap. TPD plus diambil 1M, ADDB 1M, HSCP klasik plus 1M. Limitnya adalah 10 miliar per tahun. Skenario pertama. Kecelakaan dan amputasi kedua kaki. Tagihan rumah sakit 500 juta. Saya tanya ya teman-teman jawab ya. Apakah UP dasar cair? Enggak. Apakah fleksi CI cair? Yang bilang cair angkat tangan. Yang bilang enggak cair angkat tangan. Yang enggak bilang apa-apa. Bingung nih, enggak pada angkat tangan ya. Fleksi CI, tadi ada yang bilang cair ya, ada yang bilang cair. Kita langsung lihat aja deh. Fleksi CI-nya cair teman-teman. Kenapa? Karena di fleksi CI ada kelumpuhan. Kelumpuhan artinya amputasi kedua kaki ya, otomatis lumpuh. Otomatis tahap akhir. Ya. Jadi fleksi CI itu enggak harus kecelakaan, enggak harus sakit. Apapun penyebabnya ya. Maka fleksi CI cair, TPD plus otomatis cair juga karena kecelakaan. Karena kedua kaki ya, kedua kaki. Jadi cair, ADDB cair karena ini kecelakaan, maka cair. Kartu rawat inapnya 500 juta tagihan rumah sakit di cover. Nah, sebelah kanan adalah skenario yang berbeda. Saya tanya ya. Tagihan rumah sakit, dia kena stroke berat. Ya. Stroke-nya yang parah. Tagihan rumah sakitnya 3 miliar itu di 2 bulan pertama dan 4 miliar itu setelah 2 bulan. Kebayang? Apakah UP dasar cair? Enggak, belum meninggal. Apakah fleksi CI cair? Cair berapa? Nalo pada bingung. Ayo cairnya cair berapa? Oke, yang bilang fleksi CI cair 1M, angkat tangan. Jangan ragu-ragu, ayo angkat tangannya. Yang bilang 1M cair. Oke, terima kasih. Yang bilang di atas 1M, angkat tangan. Ada nih beberapa. Ya, bingung ya? 2 bulan pertama gak cair. Ntar kita lihat, tunggu. Ntar kita bahas deh. Nih. Yuk, kita langsung buka aja. Stroke berat, maka dia memenuhi syarat katastrofik. Dia masih hidup lama loh. Jadi melebihi masa tunggu 6 minggunya untuk memenuhi syarat stroke-nya udah terpenuhi loh. Ya. Syarat stroke-nya terpenuhi, dia kena stroke berat, maka dia dapat tambahan bonus katastrofik. Jadi cair 1,2 miliar. TPD plusnya tentu aja cair karena dia stroke berat, dia kelumpuhan juga. Maka cairlah 1 miliar.
ADDB-nya gugur. Karena TPD-nya sudah diklaim duluan, maka ADDB-nya berakhir saat itu juga. Oke. Dan kartu rawat inapnya hanya bayarin 4 miliar. Kenapa? Karena usia polis baru 10 bulan. Selama 12 bulan pertama, stroke itu dikecualikan. Pengecualian 12 bulan pertama itu salah satunya stroke. Jadi yang di cover cuma 4 miliar lanjutannya. 3 miliarnya pengecualian 12 bulan. Jelas ya? Nah, ini selesai materinya. Sekarang teman-teman, apakah ada yang mau bertanya dari awal sampai akhir? Boleh, silakan. Ko Deni, Cinga masih ada waktu kah? Masih boleh ya? Putus ya? Belum jadian udah putus. Ya, teman-teman silakan ada yang mau maju untuk bertanya. Maju ya, teman-teman maju ya biar kelihatan sama yang lain. Ada yang mau nanya? Silakan. Jangan ragu, mumpung gak bayar, maju aja Pak, maju. Maju dulu, sini. Ya, silakan di sini ya. Oke, baik. Bagi yang mau bertanya silakan maju ya. Ada mic satu lagi? Boleh, Andreas? Sebentar ya, Pak Agus. Kita tunggu mic-nya. Atau ini dulu deh. Terima kasih Pak Lukas, ini menarik sekali ya, banyak jokes-jokesnya, saya jadi ketawa terus dari tadi. Thank you Pak Lukas. Saya mau menanyakan tentang yang tadi kasus terakhir Pak. Jadi kan di situ ada Bapak A, kasihan banget ya, Bapak A yang terakhir ya, tadi betul, itu ada Bapak kasihan, betul. Kasihan kecelakaan, Bapak. Jadi dia cair fleksi CI, kemudian cair TPD dan ADDB. Yang ingin saya tanyakan agak sedikit teknis, apakah ini klaimnya satu form saja atau kita lakukan tiga-tiganya atau gimana? Oke. Itu yang pertama. Oke, saya jawab dulu langsung ya, Oke. Pak. Oke. Jadi teman-teman, namanya formulir klaim harus di submit per manfaat yang diambil. Contoh, mau klaim fleksi CI, maka ada formulir klaim kondisi kritis. Mau klaim TPD plus, maka ada formulir klaim TPD. Mau klaim ADDB maka ada formulir sendiri, mau klaim HSCPP ada formulir sendiri. Jadi kalau saya mau klaim seperti ini, tiga formulir harus masuk. Harus tiga-tiganya ya? Iya. Nah, lalu di ASN itu kan tidak ada formulir payer Pak. Nah kalau nasabah ada payer, apakah otomatis payernya berlaku atau gimana? Oke, pertanyaan luar biasa bagus teman-teman. Ya, boleh plus dong buat Pak Agus ya. Payer klaimnya pakai formulirnya CI. Jelas ya? Karena payer ini kan sama-sama kondisi kritis. Jadi satu formulir dengan fleksi CI, Pak Agus. Oke. Gitu ya? Ya, ini yang kedua nih Pak. Ya. Ini saya juga sekaligus pengalaman, sekaligus mau bertanya, karena barangkali di sini banyak leaders yang sudah, ini kan ribuan orang nih, ya. Mungkin barangkali banyak klaim yang pernah terjadi. Jadi kami sendiri, saya dan istri saya pernah membantu nasabah itu klaim CI, stroke. Ya, jadi yang pemegang polis itu perusahaan. Jadi ini dia memberikan, bagus banget ya Pak ya, memberikan asuransi buat karyawannya. Untuk karyawan? Untuk karyawannya. Ya, jadi karyawannya stroke, ya, saat itu dilakukan dengan BPJS sih, ya, dilakukan harusnya bedah terbuka. Harusnya bedah kepala terbuka. Harusnya operasinya. Tetapi dokter melakukan operasi seperti kateter jantung Pak, jadi masuk dari pembuluh darah. Oh, kateterisasi jadinya. Ya, jadi kami coba klaim dengan aneurisma yang mengharuskan operasi terbuka, tapi gagal karena tidak dilakukan bedah terbuka. Kemudian kami tidak mati akal ya Pak ya. Kami lakukan dengan pasal stroke. Nah, pasal stroke itu ternyata nasabah harus didiagnosa lagi 6 minggu kemudian. Betul. Nah, saya sama istri deg-degan juga karena stroke-nya enggak berat-berat banget sih kayaknya. Jadi mukanya itu asimetris, mata sebelah kanan turun sebelah gitu ya. Lalu dokter bilang, Pak ini, karena kami dan dokter sama-sama baca polis Pak. Jadi dokter bilang, Pak harus balik lagi 6 minggu lagi loh sesuai polis. Nah, saya deg-degan nih. Oke. Jangan-jangan udah sembuh. Jadi pas 6 minggu kemudian kami dampingi lagi, ternyata
keseimbangan bagus, tangan bagus, kaki bagus, kami masih deg-degan. Ternyata mata masih sedikit turun, jadi dokter bilang ini masih ada sedikit. Nah, apakah ada sharing bagaimana kalau klaim yang butuh waktu lebih panjang, Pak? Misalnya tadi bisu 12 bulan ya, kemudian betul, betul. Oke. Cacat total 180 hari. Apakah? Sorry saya cut ya, Pak Agus ya. Ini tadi kasus pertama stroke ya? Stroke. Dan dia enggak dibuka kepala ya? Tidak bedah terbuka kepala. Jadi kalau teman-teman, ini contoh yang sangat baik, teman-teman boleh dilihat kasusnya Pak Agus adalah bukti di mana seorang agent itu enggak mati akal. Kalau yang satu belum bisa tembus, kita cari poin-poin lain. Ya. Pak Agus, ini boleh dicek, kalau saya biasa andalannya ya, satu dari stroke-nya kan berarti belum terpenuhi 6 minggu. Betul ya, berarti kita bisa cari ke ini, terminal illness sudah bisa belum? Enggak, akhirnya waktu itu stroke-nya berhasil Pak, karena matanya masih sedikit turun, dokter bilang masih ada gejala sisa nih. Jadi, nah tapi yang ingin saya tanyakan barangkali Pak Lukas atau teman-teman leader-leader hebat di sini punya pengalaman bagaimana kalau klaim yang butuh waktu evaluasi lebih panjang Pak, misalnya bisu 12 bulan, kemudian cacat 180 hari itu, gimana menyikapinya? Ya, teman-teman untuk udah selesai. Oke, makasih bagus. Ya, teman-teman boleh polosnya. Ya, jadi untuk klaim yang diminta syaratnya lebih panjang, otomatis teman-teman harus ngeklaimnya setelah syaratnya terpenuhi. Jelas ya. Jadi kalau misalnya mau klaim untuk bisu ya harus nunggu setelah 12 bulan kehilangan kemampuan bicara. Jangan baru 12 jam baru ngambek udah diklaim, nggak bisa teman-teman. Ya. Gak bisa, jadi harus nunggu 12 bulan gitu. Sama seperti kalau kayak tadi, jadi intinya dari halaman-halaman yang ini nih teman-teman, angka-angka yang ini adalah bagi kita untuk jadi kreatif gitu. Kalau saya suka coba bisa gak memenuhi yang terminal illness, bisa gak memenuhi pasal-pasal yang lain. Jadi setiap kondisi belum tentu hanya satu poin yang bisa diklaim, jelas ya. Oke, saya rasa begitu ya Pak Agus ya. Jadi tetap harus tunggu terpenuhi dulu, baru kita bisa klaim. Kalau enggak ya jadinya bolak-balik, mental-mental terus gitu. Oke, ada lagi teman-teman? Oke, iya ini. Silakan. Perlu naik ke? Boleh naik. Biar kelihatan. Pertanyaannya, pagi Pak Lukas. Pagi. Pertanyaannya tadi agak teknis soal continuous cancer benefit sama yang apa khusus gender ya, gender benefit gitu. Pertama continuous cancer benefit itu kan 3 tahun dan 6 tahun betul ya. Itu dari gejala yang 1A itu sudah dapat in situ atau kalau udah advance dan intermediate dan advance baru dihitung continuous cancer benefit. Oke. Lalu kalau saya jawab dulu aja ya, biar gak lupa ya. Syaratnya continuous cancer benefit adalah kena kanker tahap akhir. Kanker tahap akhir, didiagnosanya tegaknya per kapan, maka 3 tahun dihitung dari tanggal itu teman-teman. Bukan tanggal pembayaran klaim, beda ya, jangan sampai salah tangkap nih. Contoh, diagnosa kanker tahap akhirnya 1 Januari, pembayaran klaim baru dilakukan 1 Februari misalnya. Ya 3 tahunnya dari 1 Januari, jadi 3 tahun lagi, continuous cancer benefit yang pertama keluar, 3 tahun lagi kalau dia masih ada, maka dibayar lagi. Kalau udah gak ada, stop. Berarti di tahap awal itu belum mengaktifkan continuous cancer benefit-nya? Betul. Oke, baik. Betul. Lalu yang kedua, kalau di dalam ilustrasi itu kan gender specific benefit itu ditulisnya, misalnya saya ambil 1M, gender specific 1M juga. Ya, nah, betul, tapi betul, tadi kan betul, dalam penjelasan, betul. Kalau di awal dia 20%, kalau di akhir 50%. Dia 50%. Jadi kalau nasabah lihat tuh dia akan lihat, ini saya dapat 1M untuk gender benefit, tapi keluarnya ya gimana itu perhitungan di situ. Ya, ini sebenarnya pertanyaannya bagus teman-teman ya. Percayalah teman-teman, saya juga kan salah satu bagian dari duta digital ya yang kasih masukan ke Allianz. Ini juga kita udah protesin gitu. Kenapa angkanya sama gitu? Tapi ini singkat katanya bagi orang Discover ini cara mudahnya aja gitu. Oh, baik. Karena tadinya dia mau enggak mau tulis sebelah kanannya. Tadinya dia mau bikin sebelah kanannya kosong teman-teman, tapi kan aneh ya kalau sebelah kanannya kosong. Jadi dia yang sebelah kanan itu mengacu pada nilai fleksi CI-nya.
Baik. Gitu. Jadi kalau misalnya ditanyain, mau jelasin ke nasabah, iya, ini jangan salah tangkap ya, ini tulisannya 1 miliar, tapi ada ketentuannya 20% di tahap awal, 50% di tahap akhir. Kenapa ditulisnya 1 miliar? Karena mengacu pada Flex CCI. Jadi kalau misalnya dihitung 20% dari mana? Dari yang 1 miliar, gitu. Oke. Makasih jelas, Pak ya? Lukas, sangat ya, jelas. Oke. Ya, ada lagi teman-teman. Udah? Kayaknya udah gak sabar nunggu Pak Denny mau bicara nih. Oh ada, silakan boleh maju. Ya, biar teman-teman bisa lihat. Kalau ada yang mau nanya lagi, boleh langsung maju ya teman-teman ya, boleh ngantri ya. Ya silakan. Selamat siang Kak Lukas. Siang. Ya Kak Lukas mau nanya sedikit ya. Ya saya mau jawab juga sedikit ya. Enggak bercanda-bercanda teman-teman, bercanda. Ini, Kak Lukas ya. Tadi kan di HSCCP itu kan ada, kita kan bisa beli kartu Essential Plus misalnya. Mm-hmm. Nah misalnya nasabah ini nyekolin anak di Korea misalnya. Korea ya. Misalnya kan di cover dong 100%. Masalahnya kan gak pernah pulang. Apanya? Gak pulang dong, dia misalnya ya. 3 tahun lah di sana sekolah ya. Gitu kan. Nah tadi kita lihat bahwa untuk klaim itu kan mereka harus ada guarantee letter segala macam. Nah tapi kalau misalnya anaknya itu sakit, terus nggak bisa masuk langsung rumah sakit gitu tuh gimana ya? Oke. Teman-teman, tadi saya udah sempat singgung sedikit. Appointment letter dan guarantee letter itu nggak nunggu lama-lama banget, enggak. Yang penting begitu masuk rumah sakit, kabarin agent atau rumah sakitnya bisa langsung kontak ke Alian juga bisa. Kadang-kadang ada yang udah, contoh misalnya udah sering ya, contoh kayak di Singapura itu udah sering. Jadi dia udah tahu bisa kontak sendiri. Tapi kalau misalnya kondisi kayak gini, agent lah yang akan bantu untuk klaim. Nih ini sebentar ya, saya next. Ini ada emailnya, teman-teman boleh catat untuk emailnya ya teman-teman ya. Jadi kalau ada apa-apa, langsung kasih tahu nama. Nah ini teman-teman, i-assist@admedica.co.id. Ya, kalau ada apa-apa teman-teman langsung kabarin bahwa nasabah saya nama tertanggungnya ini, pemegang polisnya mungkin beda misalnya siapa pemegang polisnya, nomor polisnya ini ada di rumah sakit ini. Diagnosa yang saya tahu keluhannya ini misalnya gitu. Itu langsung kabarin ke iAssist. Nanti dia akan langsung tektokan sama rumah sakitnya untuk keluarin appointment letter dan guarantee letter. Gitu. Jelas ya. Jadi memang itu adalah harga yang harus dibayar karena dia nggak di Indonesia kan gitu. Ya, teman-teman jangan takut untuk jual ke pelajar yang kuliah di luar negeri atau bahkan kerja di luar negeri. Betul, mereka harus nunggu appointment letter dan guarantee letter. Tapi kalau mereka tandingin sama harga asuransi lokal, jauh banget kan. Gitu, kita jauh lebih murah gitu. Jadi ya. Wajar gitu. Kalau mereka gak mau nunggu sama sekali, ya mereka harus ambil asuransi sana yang jauh lebih mahal. Gitu. Itu opsinya. Gitu. Ya. Tapi kan dengan ambil Essential Plus aja udah cover Korea. Jadi sangat-sangat ekonomis. Betul ya. Ada lagi? Oh jadi misalnya kalau, kan namanya juga gawat misalnya sakit ya. Kalau nungguin kita gitu. Boleh gak kita kasih solusi gitu ya. Misalnya, si anaknya tuh dimodalin kartu kredit dulu, setidak-tidaknya okay. Open bill dulu. Betul. Sambil okay. Menunggu gitu. Iya, teman-teman ini saya lupa bilang ya, itu sebenarnya salah satu solusinya. Karena yang namanya appointment letter dan guarantee letter, bukan artinya jaminan nasabah tidak diminta deposit sama sekali saat masuk. Apalagi kita lagi ngomong yang di luar negeri. Seringkali diminta deposit, jadi pastikan betul ada kalau misalnya ada kartu kredit, itu lebih aman, jadi bisa langsung ditindak. Ya, jaminan pertama yang istilahnya langsung gesek kan dalam kurang dari 5 menit ya, udah ada jaminannya gitu. Abis itu nanti akan dikembalikan ke kartu kredit juga, kalau Allianz sudah cover. Gitu. Saat Allianz sudah ACC, itu bisa dibalikin ke kartu kredit. Ya, jadi itu salah satu opsi juga, bagus banget. Tadi saya mau ngomong yang di luar negeri juga, apa tadi, apa lagi yang tadi disebut ya? Udah itu ya? Open bill. Iya, jadi intinya itu lebih bagus teman-teman ya, kalau misalnya dia punya dana cadangan gitu. Ya, mumpung saya lupa jadi ya udah gak apa-apa. Tapi udah kejawab ya, oke. Koko satu lagi ya, mohon maaf pertanyaannya agak ini. Gak apa-apa. Itu kan tadi kan Koko kasih lihat ke kita gitu ya pas yang
Flexi CI gitu ya. Flexi CI ini adalah apa, ini adalah apa-apa gitu ya. Itu belajarnya gimana ya? Kok kita tuh bukan anak kedokteran. Oke. Okay. Mohon maaf. Jawabannya, saya belajar dari Google. Mbah Google, semuanya Mbah Google. Dan teman-teman, semakin lama teman-teman di bisnis ini, ya, setiap kali kan kalau teman-teman market survey, pertanyaan nomor duanya apa? Ayo. Apakah makin banyak, betul enggak? Makin banyak kan? Iya, makin banyak. Kita juga berasa gitu. Jadi kalau kita udah ngobrol sesama, ya, berasa, oh si orang ini cerita tentang kasus ini. Orang ini cerita tentang kasus ini. Jadi lama-lama juga kita paham gitu. Ya, jadi karena memang lingkungannya udah di tempat yang tepat aja. Gitu. Ya, dan